Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama menyebut perusahaan minyak negara itu bakal memiliki budaya baru, yakni semua karyawan memiliki kesempatan menduduki posisi strategis di PT Pertamina. PT Pertamina bakal memiliki budaya baru. Organisasi di tubuh perusahaan minyak negara itu akan berubah total. Budaya baru yang dimaksud yakni memberikan kesempatan sama kepada seluruh jajaran karyawan agar dapat menduduki posisi strategis di perusahaan. Tidak main-main, posisi yang bisa dijabat termasuk senior vice president hingga jajaran direksi. Pesan itu disampaikan langsung Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama. Ahok berharap dengan budaya organisasi yang baru ini, Pertamina nantinya bisa dipimpin karyawan yang berasal dari dalam perseroan. Kita akan memasuki sebuah budaya baru, membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. Golongan yang PRL di bawah 15 pun Anda berhak untuk ikut tes menduduki posisi sampai SVP. Harapan kita ke depan, nanti di Pertamina pun tidak perlu lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari insan Pertamina yang mendudukinya. Ahok juga menyampaikan, nantinya jajaran direksi yang sudah memasuki masa pensiun dapat kembali berpartisipasi membantu kinerja Pertamina melalui posisi Dewan Komisaris. Bila langkah budaya baru ini dapat terrealisasi, Ahok yakin seluruh perusahaan di bawah Kementerian BUMN akan mengikuti pola yang sama di Pertamina.